menuju di Lombok. Jalannya masih dalam pengerjaan. Per orang. 5.000 per orang. Ini namanya pantai apa, Pak? Pantai Wediombon, namanya Wediombon, Jumbo, Sedan, Greweng, Tenggelon, Watumbul, Gunung Batur. Oh, ini satu area. Satu area. Jadi kita bayar 5.000 buat berapa pantai? 5. 8 kawasan. Oh, 8 kawasan. Oke. Suwun ya, Pak De. Ada banyak sekali pantai yang bisa kita kunjungi di Gunung Kidul, Jogja. Salah satunya adalah Pantai Wediombo, pantai yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti pasir yang luas. Hal ini sesuai dengan keadaan pantai ini yang mempunyai pasir pantai yang putih dan sangat luas, terhampar mengikuti panjang pesisir dan dikarenakan dari gempuran ombak yang menghantam perbukitan kars sehingga butiran pasir yang dihasilkan berwarna putih. Nama Pantai Wediombo sendiri diambil dari bahasa Jawa, yaitu Wedi yang berarti pasir dan Ombo yang berarti luas. Seperti pantai-pantai di Gunung Kidul yang terkenal akan keindahannya, Wediombo juga memiliki keindahan yang mempesona dengan tebing-tebing tinggi serta pasirnya yang berwarna putih bersih. Nah, itu pantainya menurun. Ini kita masih di tempat parkir. Ya. Di bawah juga ada warung-warung makan. Tuh, pantainya tuh. Kemudian hujan, jadi nunggu berteduh sebentar. Tolong sedia payung, takbut. Sampai sini hujan. Soalnya parkirannya cukup lumayan dari pantai. Pantai ini tersusun dari pasir vulkanik dan organik serta terdapat pula bebatuan vulkanik, riolit, andesit, dan gamping yang merupakan fasies gunung berapi. Sebagai tempat wisata alam yang cukup terkenal, ada berbagai fakta menarik mengenai Pantai Wediombo yang perlu kita ketahui. Pantai Wediombo terbentuk dari bekas kawah gunung berapi. Pantai yang merupakan teluk ini memiliki bentuk menyerupai setengah lingkaran dan bagian barat teluk terdapat kubah lava dari gunung berapi. Diperkirakan bahwa Pantai Wediombo merupakan bekas kawah gunung berapi di masa lalu yang tenggelam ke bawah permukaan laut. Bila air laut surut, ada berbagai moluska, colenterata, krustasean, serta berbagai jenis ikan hias, udang barong, teripang, kerang, bulu babi, dan rumput laut yang terjebak di antara karang-karang Pantai Wediombo.
Pantai Wediombo merupakan sebuah tempat wisata alam sekaligus kawasan konservasi perairan yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Lokasinya ada di Desa Balong, Giri Subu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dari pusat kota, jaraknya sekitar 70 km dan bisa ditempuh dalam waktu 2 jam saja. Rute yang bisa ditempuh untuk menuju ke kawasan pantai di Gunung Kidul ini cukup bervariasi. Adapun rute pertama yang bisa ditempuh adalah melalui daerah Wonosari. Selanjutnya, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Mulo. Lalu, ambil arah ke jalan kiri untuk sampai ke Desa Jepitu. Terakhir, silakan lajukan kendaraan ke arah kanan untuk menuju lokasi pantai. Terdapat petunjuk arah di pinggir jalan yang dapat memudahkan untuk sampai ke lokasi. Sebaiknya, menggunakan kendaraan pribadi atau tour guide yang telah berpengalaman agar perjalanan wisata Anda semakin nyaman dan menyenangkan. Pemandangan pantai yang indah dan menawan dapat dirasakan sebagai imbalan atas perjuangan dalam menempuh perjalanan yang cukup melelahkan.
Pantai Wedi Ombo menjadi bagian dari pantai pesisir selatan Jawa yang memiliki karakteristik dari sisi gelombang ombaknya yang besar. Namun, pesona alam yang dimiliki selalu mengundang decak kagum para wisatawan yang datang. Gugusan karang dan pasir yang luas itu menyuguhkan pemandangan laut lepas yang jernih dan bukit karang yang hijau sejauh mata memandang. Bibir pantai Wedi Ombo memang jauh lebih luas dibandingkan pantai lain di sekitarnya. Pantai Wedi Ombo dapat dinikmati oleh wisatawan setiap hari Senin sampai Minggu. Adapun jam operasional pantai yang ditetapkan oleh pihak pengelola adalah 24 jam tanpa henti. Pengunjung diperbolehkan untuk berlalu lalang keluar masuk kawasan ke pantai kapanpun. Silakan kalian ke sini dan temukan apa yang kalian inginkan. Ini kayak batu-batu congkak ini. Ini banyak di sini. Batu-batu congkak. Kesulitan dapat batu congkak. Nih. Gini pasir apa ya teman-teman ini ya? Kayak biji kedelai lada. Pasir apa ini teman-teman ya? Bagus banget ya. Bagus ini mah pantai ini nih. Eksotis. Sentriper. Kesinilah. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau cari di sini, mudah-mudahan bisa menemukannya. Terus tadi pagi sampai ke situ tuh airnya pasang, karena kemarin semalam kan bulan purnama. Nah hari ini dia sudah menyurut dan cukup kondusif. Itu Gunung Purba nggak backlight ya, namanya Gunung Batur, nggak ada hubungannya sama Batur yang di Bali. Kita penasaran yang sebelah sana. Batu apa ini ya? Benar saudara-saudara, ini lahar yang disebut bantal lahar ini, lahar bantal ini kayak gini. Ini gunung yang nggak jadi, benar saudara-saudara, saudara-saudaraku. Ini bentuknya bantal ini. Iya, ini namanya.
ini sebenarnya lahar ini. Gunung yang akan, tapi dia enggak bisa membesar. Gunungnya bantet. Ini gurita ya bukan. Coba kita eksplor ya. Kalau ada yang menarik akibat pasang. Senang banget tampaknya. Ini kabut, ini mulai agak gerimis lagi nih. Karena kabutnya itu, kabut dari gunungnya itu mulai ada lagi. Bener deh, di Ombo bagus. Bagusnya tuh pantainya beda, dia ada karang, apa namanya, lava-lava bantal gini, batu-batu yang berbentuk bantal. Terjadi karena lahar yang gak sanggup membesar, jadinya mengeras. Sensasi mengunjungi Pantai Budi Ombo salah satunya adalah melihat peninggalan batu dan pasir dari masa purba yang terhampar di depan kita. Kita diperbolehkan melihat-lihat atau mengangkat batu-batu dan benda dari pantai, namun kita tidak boleh diperbolehkan mengambilnya untuk dibawa pulang. Sensasi ini tidak akan pernah kita dapatkan di pantai-pantai lain selain di Pantai Budi Ombo, Gunung Kidul, Yogyakarta.